Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bandara punya ruang VIP, bahkan VVIP, yang di dalamnya orang-orang pilihan, dan kadangkala kita cemburu melihat karena dia nyaman di dalam kita menderita di ruang tunggu umum. Begitu diberikan fasilitas khusus. Ternyata di akhirat kelak di padang mahsyar, ketika tidak ada lagi perlindungan kecuali datang Allah, ada juga ruang VIP, di mana Allah memberikan perlindungan kepada 7 golongan. Satu di antaranya adalah mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Bahasa gaulnya sekarang, takmir masjid. Maka orang yang mengurus masjid di dunia, di akhirat kelak ditempatkan VVIP. Maka bapak-bapak yang sudah pensiun, yang sudah muka-muka sakaratul maut, yang sudahlah kau urus masjid, enggak usah lagi urus-urus proyek. Baik, Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Taufik, Pak. Taufik, sebelum Bapak jawab pertanyaan saya, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Pak Bupati Bone Bolango? Yang saya dengar dipanggil Oma, Pak. Hah? Yang saya dengar dipanggil Oma. Oh, kau pintar juga. Saya juga tidak tahu. Kalau begitu, baca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pakai mic yang satu. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Mau dapat satu lembar atau dua lembar? Ayo. Dua. Ah, kalau mau dua, coba baca terjemahannya. Kalau istrinya baik, tutur katanya lembut, penampilannya menawan, tidak mengganggu. Dia urus anak-anaknya di rumah, dia hormati mertuanya. Biar perempuan mana yang goda, dia akan berkata, ada bidadari surga di rumah. Tapi kalau suka ngomen, kita pulang daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, mukanya penuh bedak tipu tebal, dia kasih bontek matanya di sini. Apa bontek orang Bugis bilang, ketimun. Bedaknya di sini tebal, nonton di angka kakinya satu, nguap kelihatan keteknya. Bagaimana suamimu tidak stres? Coba kalau pulang suamimu kau sambut, bila kamu di sisiku, hati rasa. Oh, nyaman. Ini pulang suaminya apa lagunya? La 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 la, panggil aku si Jablay.